Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Opal Putra Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara menyembunyikan orang-orang yang kita subscribe di channel YouTube kita. Oke, langsung aja kita menuju channel kita. Nah, di sini channel saya akan buka. Sebentar. Nah, di sini ada tulisan channel, kita klik. Di sini muncul orang-orang yang kita subscribe. Inilah orang-orang yang kita subscribe. Kemudian selanjutnya yaitu kita ke sebelah kiri, kita tarik ke bawah, cari gambar gerigi yang pengaturannya. Di situ ada akun, notifikasi, penelusuran dan performa. Kemudian ada privasi, kita klik privasi. Nah, di sini ada playlist dan subscription. Kalian tinggal geser aja ini ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke awal, ke channel YouTube kita. Kita klik channel. Nah, di sini sudah tidak ada orang-orang yang kita subscribe. Ini versi web ya, sahabat semua. Oke, sedangkan untuk versi Android, yaitu caranya hampir sama. Kita buka HP kita. Nah, di sini kita menuju channel YouTube kita, kemudian kita lihat channel, yaitu orang-orang yang kita subscribe. Nah, di sini banyak sekali orang-orang yang kita subscribe. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menuju dashboard studio. Sebentar. Oke, setelah terbuka kita lanjut aja ke pengaturan. Kita klik pengaturan di sebelah kiri paling bawah. Kemudian kita lanjut ke channel. Kemudian kita lanjut ke pengaturan lanjutan, langsung ke manage YouTube akun. Kita oke di sini. Kemudian kita pilih privasi. Playlist dan subscriptionnya ada di sebelah kanan, kita klik aja yang bawah. Setelah itu kita kembali ke channel utama kita. Kita lihat di channel. Nah, di sini sudah tidak ada lagi orang-orang yang kita subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.